Thank you graduates masih bingung cari lowongan kerja terupdate. Kunjungi websitenya di www.seeker.com untuk akses ribuan lowongan pekerjaan terbaru. Akses fitur terbaru dari seeker.com mulai tanggal 1 Oktober. Ya, karena biasanya kalau udah ada di Helen Richard berarti Dika punya bintang tamu spesial. Nah, untuk Anda yang udah mendengarkan One FM Fox Radio Bali, kali ini Dika akan mengajak kembali untuk Anda mencari tahu apa sih tempat atau mungkin untuk Anda kaum milenial Z ya yang mau cari kampus Terus bidangnya bidang tata boga, terus perhotelan. Nah, kali ini Dika bakal ngobrol bareng bersama Elizabeth International karena Dika punya satu jam bersama Elizabeth International. Kasih tepuk tangan dulu. Dan gak cuma itu, untuk Voxian, kita ini lagi ada di... Uh, namanya adalah Easy Smart Resortnya. Jadi nggak di studio nih, Voxian. Kalau misalnya Voxian pingin lihat kita secara langsung, ini live di Instagramnya Elizabeth underscore Internasional, sama di YouTube-nya di Easy TV. Ya bisa langsung cek-cek di situ. Untuk anda yang mendengarkan kita melalui layanan live streaming, bisa langsung di Fox Radio Mobile Application yang sudah tersedia di Google Play Store ataupun App Store pengguna iOS. Untuk pengguna PC bisa langsung cek Noise ya, dengerin kita sampai. Tuntas, karena hari ini kemarin kita uh, dua orang, sekarang Dika ngajak lagi dua orang. Ya, ini ekor ekornya, kita kenalin dulu. Ya, di sini ada yang pertama, ada Mr. Indrayatnya S S C H A. Halo, halo, apa kabar? Apa kabar, Pak? Sehat, sehat, sehat. sehat. Sebenarnya sukses apa? luar biasa oh, sukses luar biasa baik. Terus ada Miss Diasur Yan dari SST par CHA. Halo. 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 Satu-satunya perempuan, satu perempuan di sini. Satu-satunya perempuan ya, paling cantik di sini. Oh iya ya. bener <laughs> Gak mungkin saya yang paling cantik Gak mungkin kan, beda itu ya. Terus yang ini udah udah, gimana ya bisa dibilang ya, udah bertemunya tiap kali ketemu ya, aja uh, Udah sahabatan ya <laughs> Iya <laughs> Ini ada Mr. VIP Akbar 1SAHA eh -A, uh, Director Operation Selamat siang Selamat kali. siang Kita Selamat ketemu, lagi. ketemu lagi Ketemu lagi Hari ini berarti aku ditraktir kopi Bener Iya <laughs> <Bener banget. laughs> Terus selanjutnya ada Mr. Hendru Maulana Yusuf SS HTS Director Business Incubator Selamat, Halo, kadika, selamat siang. Halo. Siang. Apa oh, makin, kabar, su kadika? makin subur aja pak? Iya, makin subur. Baru nggak ya. ketemu berapa hari ya, udah subur? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subur terus kalau dia. Subur di terus. <laughs> <laughs> Oke, okay, Voxian, kita bakal berbicang-bicang bareng sama Elizabeth International selama satu jam. Jadi bisa langsung pantengin, bisa komen-komen juga, bisa tanya-tanya juga di semua media sosial One at Seven Vox Radio Bali atau juga di Elizabeth underscore international untuk IG dan juga YouTube-nya ya. Kali ini uh, kalau misalnya Mr. Hendro sama VIP kan udah Tiap hari nanya aja ya, kan? Tentang biodatanya sekarang, dikatanya sama yang sebelumnya nggak tahu siapa ini orang-orangnya. Mungkin yani dari belum mis kenal semua ya. Iya, kan belum ya. kenal semua. Mungkin dari Mister uh, Indra dulu deh, sebagai apa nih di Elizabeth International? Saya di Elizabeth International Director of Front Office and Digital. Nah, itu apa? Apa tuh? Saya nggak ngerti tuh. Iya, yeah. kalau kita bicara Front Office, itu kantor depan ya. Jadi oh, kantor depan orang-orang yang berada di garis depan. terdepan. Waduh, udah berarti udah vaksin dong, Pak. Kan kalau gak ada harus vaksin dulu, Pak. <laughs> betul sekali, betul sekali. <laughs> Benar ya? udah yeah. Berapa lama Pak udah gabung di Elizabeth International? Uh, saya mulai bergabung itu 2017. Hmm. Ya, 2017 belum full time waktu itu. Oh belum full -time. Kemudian 2019 saya mulai full time. Okay. Jadi setiap hari office hours ada di uh, kampus setiap hari. Okay. Sejak 2019. Oke. Okay. Kalau kemarin kan Mr. VIP sama Mr. Hendro udah tahu nih reasonnya kenapa gabung. Nah sekarang giliran tak tanya ke Mr. Indra nih. Reasonnya kenapa... Hmm. Mas Indra akhirnya bergabung sama Elizabeth International School. Baik, kalau di industri itu semua orang berkarir ya, berkarir dari level uh, rank and file hmm. atau level staff sampai dengan level manajemen. Di level manajemen itu salah satu tugasnya adalah berbagi ilmu dan pengetahuan, berbagi skill ya hmm. dan keterampilan. Nah, di situ saya mulai mulai melakukan itu sebenarnya di industri okay. yaitu memberikan uh, pelatihan training. Lama-lama ada ada calling sebenarnya di situ bahwa ada lembaga loh yang sebenarnya bisa mengekspresikan diri untuk melatih seperti itu ya mm. melatih memberikan uh, sharing pengetahuan sharing knowledge ya keterampilan di situ dan lembaga Elsa International adalah salah satu tempatnya adalah tempat yang tepat buat saya untuk mengekspresikan uh, ilmu yang sudah saya punya untuk adik-adik mahasiswa seperti itu oke okay, berarti dari tahun 2017 ya Oke. Okay. Betul. Oke, okay, itu untuk uh, sedikit biodata dari Mr. Indra ya. Sekarang Miss Dia nih. Miss ya, Dia atau Miss Suryandari yang panjang atau yang pendek nih panggilan? Uh, aku aku suka yang panjang. Yang tapi panjang. Yang kali oh baik. Ya, ya, Miss Dia. <laughs> <laughs> Miss biasanya, Dia. Iya, biasanya anak-anak manggilnya Miss Dia. Miss Dia. Miss Dia sebagai apa di? Saya mis? di Director of Quality Assurance and ah? Operation. Jadi hmm. kalau Quality Assurance itu di bahasa Indonesia kan artinya Penjamin mutu Penjamin mutu Yang menjamin bahwa lulusan-lulusan sini itu berkualitas Betul iya Tentunya <laughs> ya. dibantu oleh semua tim di Elizabeth okay. nasional Kenapa berada Bapak lama Miss Diah Kalau secara full time itu uh, tiga tahun ya Tiga tahun uh, Tapi kalau dulu karena saya memang sama seperti Uh, ini Mr. 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 VIP Mr. Indra dan Mr. Hendro. Mm -hmm. Kami kebetulan praktisi. Kami sebelumnya bekerja di hotel. Mm -hmm. Jadi kalau dulu di hotel saya diundang sesekali untuk mengisi kelas besar di sini seperti seminar atau talk show. Jadi baru 2019 akhir mm -hmm. saya bergabung secara full time di Elizabeth International. Oke, okay. reasonnya sendiri kenapa nih? Reasonnya. Kan hotel ini biasanya ya yang ya. setau Dika gitu kan gajinya gede ya. Uh, uh Lala gitu kan. Uh, lala. Ya, apalagi udah dapet. <laughs> Uh, ini, apa namanya Sarfis itu? Transfisias uh -uh. hmm, Mantep ula lagi makin ulala <laughs> nah, Kenapa nih bisa pindah ke Elizabeth? <laughs> Jawabannya adalah panggilan jiwa Jiwa, oh. <laughs> panggilan jiwa Untung <laughs> gak panggilan hati ya oh, panggilan hati. <laughs> Jadi sebenarnya itu salah satu uh, Kalau saya yakin setiap orang tuh punya Punya plan ya Punya mm -hmm. roadmapnya masing-masing Nah salah satu memang uh, Apa ya Hal yang ingin saya capai dalam hidup saya itu adalah Memang menjadi seorang um, apa ya, pengajar, edukasi hmm. atau trainer, uh, jadi waktu itu sudah kayak rasanya udah 20 tahun lebih di okay. hotel uh, dan sampai ya kebetulan sempat ada di posisi top level manajemen gitu ya akhirnya saya berpikir kemana lagi karena memang ini adalah salah, salah, salah satu tujuan saya, hmm. jadi ya udah akhirnya Uh, berlabuhlah ke Elizabeth International mungkin kurang lebih hampir sama sih motivasinya kita ingin sharing kepada okay. generasi muda. gitu Oke okay, baik oke okay, gitulah Voxian ya dari dua biografi dari Miss Dia sama Mr Indra. Nah kalau ya boleh mungkin untuk Voxian yang baru dengerin kita kali ini kemarin di tanggal 17 belas nggak sempet gitu. Nah Dika jelasin lagi deh Dika bakal nanya lagi nih sama Mr VIP sebagai apa nih di sini? Kalau saya di Elizabeth International di sini kalau untuk di manajemen ya mm -hmm. itu saya sebagai director operation tapi untuk uh, mahasiswa-mahasiswi saya mengajar di bidang perkopian, perkopian, pertehan, pertehan, perminuman alkoholan yeah. ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan food and beverage service okay. tapi juga mengajar tentang manajemen, uh, cost control dan juga event manajemen. Oke, okay, gitu. gitu. Oke, okay, itu dari Mr. VIP. Kita lanjut ke Mr. Andrew. Sebagai apa nih? Lagi kenalan lagi kenalan. Lagi, kenalan. Gitu? Kan siapa tahu yang okay. sebelum-sebelumnya enggak enggak pendengar gitu. Sebelum-sebelumnya miss out padahal seru banget ya. Iya. Baru seminggu yang lalu ya Dika ya, kita ketemu ya. Eh uh, iya. Baru seminggu yang lalu. Kayaknya. Ya? <laughs> Baru 4 iya. hari yang 4 hari yang lalu, dong. 4 iya. hari yang lalu. Oke, okay, baik. Perkenalkan nama saya adalah Mr. Hendro Maulana Yusuf, biasa dipanggil dengan Mr. Hendro ya. Jadi saya kebetulan mengampu di uh, bisnis uh, inkubator ya. Hmm. Jadi uh, untuk mahasiswa-mahasiswi yang hobi sedang mengembangkan karirnya untuk berbisnis nih, bukan hanya di sini kan tagline-nya adalah hotel and business school. Jadi bukan hanya perhotelan saja, tapi di sini juga kita akan apa ya ngulik-ngulik gimana caranya berbisnis. Nah, okay. generasi muda ini luar biasa idenya kadika Jadi saya mengajar di situ, kemudian juga saya duluan backgroundnya di hospitality adalah sebagai front office. Jadi saya juga mengambil di front office Oke. Okay. Jadi itulah biografi dari keempat narasumber kita kali ini untuk Elizabeth International School-nya. Oh ya, kalau nggak salah ada sebutan eh uh, apa ya namanya? mungkin penggemarnya Asia 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 susah banget ya lidahnya terplintir kayaknya mirip sama Foxian. Oh iya, Fox ]ian. Ia. ian ian belakangnya ya. Mudah-mudahan nggak Ian cancel lah di sini kan nggak mungkin. Asian <coughs> <s proceder> apa? Asian. Oh. Asian. Asian. Oke, buat Asian mungkin yang lagi nonton live di YouTube-nya di Easy TV sama di Instagram di Elizabeth underground International boleh mau tanya-tanya boleh langsung di situ. Boleh diceritain dulu apa sih sebenarnya Elizabeth ini tentang Elizabeth Internasional nih? Siapa Budiya yang mau cerita? Budia ini. Bu Budia. Oke deh, dapat giliran pertama nih. Tadi Kak Dina eh, Kak Dika nanya ya, mm -hmm. Elizabeth Internasional itu apa gitu yeah. ya. Iya. <laughs> yeah. uh, Elizabeth Internasional kalau mungkin kalau saya cerita panjangnya itu ya panjang banget sebenarnya yeah. ceritanya perjalanannya. Sebenarnya Elizabeth Internasional itu pertama kali uh, itu diawali oleh founder kami itu uh, beliau mendirikan sebuah uh, lembaga kursus bahasa Inggris dulu, Kadika. Oh, berarti kursus dulu ya? Di tahun 2002, mm -hmm. betul, namanya British Plus. Jadi, British Plus itu ada hampir di seluruh kabupaten di Bali waktu itu, okay. 2002. Dan sampai akhirnya di 2009 bertransformasi lah. Mm -hmm. uh, uh, British Plus itu menjadi Uh, sebuah lembaga pelatihan kerja yang namanya Elizabeth Internasional. Jadi Elizabeth Internasional kita ini adalah sebuah lembaga pelatihan kerja di mana memang kita mendidik, melatih calon-calon uh, profesional uh, hotelier Uh, jadi nggak hanya hotelier sih, karena kita bicara hospitality perhotelan, uh, jadi mereka bisa bekerja di hotel, di kapal persiar, mm -hmm. dan semua uh, industri hospitality termasuk travel agent ya, airline, uh, restoran, uh, banyak lagi industri-industri perhotel apa uh, industri hospitality. Nah, sampai saat ini tahun ini adalah tahun ke-14 kita Elizabeth International. Oke. Okay, 14 tahun berarti oh, ya. Udah 14 tahun, jadi kalau kayak remaja itu masih ranu, lagi ranum ranumnya iya, ya. Iya. Empat belas, -belas Semnya. Lagi belasem belas, kita ada di tiga area. Kebetulan hmm. jadi yang pertama itu kita ada di Gianyar, justru ya, namanya kampusnya adalah SC Heritage. Lalu selanjutnya kita punya kampus yang tempat kita sekarang ini adalah okay. kampus Elizabeth International kami punya SC Smart resort. Okay. Kalau misalnya Kadika sempat nanti mungkin keluar dari sini, di seberangnya lagi kita punya satu building lagi, hmm. namanya SC City, ya okay. lalu kita punya di Nusa Dua. Nusa Dua. Nusa Dua. Nusa Dua. Jadi kampusnya di situ seksi. Karena oh, memang, sexy. iya kita nyebutnya seksi bukan kecil gitu okay. ya, karena memang uh, gedungnya tidak sebesar uh -huh. SC Smart Resort, tapi uh, cukup menampung 200 orang di situ, kita menyebutnya SC Autograph. SC Autograph, Autograph. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya Elisabeth International, tadi sempat disebutkan oleh Mr. Hendru, bahwa hmm. uh, kita saat ini bukan hanya sebagai Hotel and Management School, tapi sejak 2021 kita bertransformasi menjadi Hotel and Business School. Okay. Makanya sekarang begitu banyak pembelajaran-pembelajaran terkait dengan bisnis mm -hmm. kita berikan kepada mahasiswa kita karena kita ingin mempersiapkan mereka tidak hanya menjadi seorang hotelier, se uh, tidak hanya bekerja di industri pariwisata, tapi juga memiliki mindset bahwa mereka juga mampu menjadi seorang entrepreneur. Gitu okay. kurang lebih. Begitu teman-teman. Begitu. <laughs> okay. Mungkin ada yang mau ditambahkan <laughs> mungkin ada Mungkin ada yang kurang gitu rasanya, iya, misalnya udah, udah, gitu? oh, udah lengkap ya, udah lengkap ya, udah berjilid-jilid ya, udah berjilid-jilid ya, udah, berjilid <laughs> <laughs> udah paling semalam, <laughs> udah oh <laughs> Baiklah, <laughs> jadi kalau misalnya programnya apa aja sih yang dimiliki sama Elizabeth sekarang? Program-programnya, kalau untuk program sendiri, programnya lengkap. Kalau hmm. di awal kita tagline kita kuliah singkat cepat kerja ya Oke okay. tapi enggak cuma punya program kuliah singkat saja mm -hmm. kita juga punya program sarjana Jadi sarjana. Okay. program di Elizabeth ini kita punya program satu tahun mm -hmm. program dua tahun kemudian program uh, internasional itu dua tahun dan juga kita punya program sarjana plus ya mm -hmm. Jadi kalau untuk program satu tahun itu sendiri kita ada beberapa jurusan di sini, yang pertama ada front office, mm -hmm. kemudian ada housekeeping, kemudian kita punya jurusan food and beverage service, jurusan culinary, kemudian kita punya jurusan baru yang sudah running dari uh, 2020 kemarin, itu pastry and bakery, ini yang lagi okay. hits banget, dan jurusan paling baru yang baru kita launching tahun ajaran baru ini adalah bar and mixology. Jadi jurusan yang spesial untuk mereka belajar tentang beverage industry, beverage. itu okay. dia. Terus kemudian uh, di program 2 tahun sendiri kita punya program jurusan 2 tahun hotel and digital marketing. Oke, okay, berarti jadi itu 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Jadi buat uh, generasi muda yang pengen banget belajar soft skill tentang hmm. website, tentang marketing di website, social media itu yang kita akan ajarin from scratch ya, mm -hmm. sampai mereka bisa jadi content creator, kita ajarin yeah. juga mereka copywriting ya, terus uh, desain mm -hmm. dan juga uh, base video. Jadi okay. seperti itu. itu. Berarti di sini bisa ngajarin kalau masalah content creator juga ya, apalagi kan zaman sekarang tuh content Benar. creator tuh, lagi peluangnya lagi banyak ya, banyak perusahaan yang memang content creator dicari. Jadi bisa langsung datang ke sini untuk. Benar, luas banget kesempatannya. Artinya kalau pilih jurusan hotel digital marketing, kesempatannya sebenarnya bukan hanya di hotel saja, hmm. tapi kesempatannya bisa kemana-mana karena bisnis apa sih yang tidak perlu. Marketing terutama ya, di digital marketing, ya bahkan warung yang masuk ke desa ke pelosok ya. apapun itu mereka bisa seramai itu karena digital marketing. Iya gitu. benar-benar. Udah nggak zaman lagi nunggu mouth to mouth ya, bener. mulut ke mulut lama. Lama. Ya kemudian program dua tahun yang kita punya kita punya jurusan um, food entrepreneurship and culinary art. Jadi jurusan ini memang fokusnya adalah mereka lebih mendalami lagi tentang kulinerinya. Mm. Uh, dan juga mereka belajar bagaimana untuk mengembangkan bisnis di dunia kulineri itu. Mm. Terus jurusan yang ketiga kita punya hotel supervision management. Itu ada dua pilihan mau pilih yang divisi room apa yang divisi food and beverage. Okay. Kalau belajar divisi room mereka akan belajar manajemen dua departemen yaitu mm. adalah front office dan juga Um, housekeeping. Kemudian kalau yang Food and Beverage Service, mereka akan belajar dua departemen, yaitu adalah F&B Service mm -hmm. dan culinary. Nah, kemudian tadi saya jelaskan di situ ada program dua tahun yang International Certification by ahli. Jadi kita punya jurusan uh, Hospitality and Tourism Management. Mm -hmm. Jadi dua tahun untuk belajar empat departemen, oh bahkan lebih ya, karena di situ ada Finance juga, ada HR juga. Ada sales and marketing juga, okay. tapi untuk core hard skillnya mereka akan belajar empat, yaitu adalah housekeeping, fruit and beverage service, culinary, dan front office. Da di mana muara akhirnya mereka akan dapat kredit uh, ini ya? Kredensial hmm. gelar di belakang namanya yaitu adalah HTS, HTS ya, seperti Mr. Hendru di belakangnya ada. HTS, HTS bukan hubungan, hubungan tanpa status, status ya tapi hospitality tourism specialist <laughs> uh, ya, tourism special. di mana nih gelar yang dikeluarkan oleh ahli yaitu uh -huh. adalah kami adalah global academic partner dari ahli American Hotel and Lodging Educational Institute itu pusatnya di Amerika yang hmm. kalau dulu mau dapat certificationnya pertama kali itu yang waktu masih Ahli itu kita harus ke Amerika baru bisa dapat sertifikasinya. Kemudian dulu berkembang paling dekat ke Singapura dan hmm. sekarang udah nggak perlu keluar negeri, datang ke Elizabeth udah bisa dapat itu. Kalau di Bali sendiri berarti yang kerja sama sama Ahli cuman Elizabeth. ada beberapa kampus di okay. Indonesia ya untuk saat ini yang Uh, masih eksis itu adalah Elizabeth International, dan ada beberapa institusi. Tapi, kalau untuk kampus vokasi, mm -hmm. hanya kami satu-satunya okay. yang lainnya, institut-institut uh, ya, jadi perguruan tinggi. Mm. Jadi, seperti itu. Nah, uh, kemudian jurusan yang terakhir ini adalah jurusan paling super, sebenarnya ya, mm. karena ini adalah jurusan yang kita sudah miliki dari 2019 yang untuk menjawab tantangan besar dari kebutuhan industri. Tantangannya adalah... Uh, industri menginginkan menginginkan pekerja-pekerja uh, yang mereka capable dari dari sisi skill, knowledge, dan attitude, di mana skillnya dari vokasi, knowledge-nya itu mereka dapatkan dengan mengenyam pendidikan yang cukup, hmm. yang cukup dalam artian di sini S1, ya S1, mereka belajar vokasi, jadi nggak cuma dapat gelar sarjana, hmm. tapi mereka juga... Uh, apa? Mereka juga punya keahlian dan disertifikasi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Okay. Jadi seperti itu. Nah kalau dulu istilahnya sarjana itu nggak punya skill ah, okay. karena nggak bisa kerja ABC. Dia mereka hanya taunya penelitian, pengabdian hmm. begitu. Tapi nggak dengan sarjana plus, sarjana plus di Elizabeth Internasional penuh dan dengan skill dan uh, update terakhir dari kami, anak-anak kami yang bahkan belum lurus, 100% semuanya sudah terserap dan sudah bekerja di industri sebelum mereka lulus Oke, okay. gitu. berarti udah e, luar biasa banget ya, udah diakui lah ya Bener. sama hotel-hotel yang ada di Bali maupun di luar Bali Ada nggak sih dari e, mungkin dari yang lulus dari sini yang kerja di luar, luar negeri gitu? Yang kerja di luar negeri ah, banyak, banyak banget, banyak, ya. banyak banget. Yang banyak. paling terjauh di mana? Yang paling, bukan Indonesia penida iya, ya iya, tapi, iya, iya. <laughs> bukan <laughs> yang negeri jauh. seberang ya. ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. kalau yang paling lagi favorit nih lagi hits ini hmm. uh, Amerika. Lagi Amerika, negeri Amerika. paman Sam. Uh, ya. Tuh, banyak banget. Bulan ini, nah, banget yang ya. yang ya, bulan ini ya. saja ada yang berangkat ya. empat kalau nggak salah. Itu dari bidang apa? Macam-macam, ada yang kulineri, ada yang front office, ada juga yang housekeeping dan Uh, FNB juga ada. FNB, oke. Okay. Wow, luar biasa banget ya ya. Kau boleh tahu ini kan ada open house ya. Nih open house ini kan kemarin udah selesai, berarti yang di tanggal yes. sebelumnya. Nah yang sekarang nih yang akan uh, ada di tanggal berapa? Kehendrum. <laughs> iya, Kak Dika kemarin ditungguin nggak datang datang. Wah, padahal siaran soalnya. Seru. Siaran sampai jam 12 Ada trilogi Coffee kemarin. Wih, naik, tangan kaya. dong, keren Woi, nah, trilogi coffee. Ini Master VIP ini bikin rainbow, Woy, kata rainbow Mr. coffee, rainbow latte art ah, Oh rainbow gitu, kira rainbow coffee, <laughs> gimana caranya buat rainbow coffee ya itu ya <laughs> <laughs> Itu kalau sekolah mahal banget Kak Dika, oh, okay. ini cuma-cuma kita kasih open house Jadi uh, yang terdekat yang kemarin kan udah ya, coffee trilogy ah. kemarin ini udah berlangsung dan luar biasa uh, boom gitu kan ya Kemudian yang paling dekat nih saat hmm. ini adalah uh, pastry, kelas pastry, kelas pastry. Nah, okay. namanya adalah no bake cheesecake. Kemarin kan sudah sempat yeah. ini ya, sempat dibocorin sama Kadika. Okay. Ya. Nah, ini hari Jumat nanti setelah nyepi, setelah nyepi ya, tanggal iya. apa, 24, 24, 24 ya, tanggal 24. 24. Betul. Oke, okay. itu, itu di pastry studio kita, Kitchen Pastry Studio di seberang. Mm. Nanti di kita muter-muter Kadika. Oh iya. Iya. Jadi gimana nih apa namanya? Uh, apa yang Kadika rasakan setelah masuk ke Elizabeth? Seru sih seru ya. ya. Karena kan uh, beda ya kalau kampus biasanya kan rame banget habis yes. itu kayak kredit dan gak jelas gitu kadang-kadang ya yes. peratanya. Kalau ini kan seru banget betul. Ada gardennya, ada perpustakaannya yeah. juga. Ini perpustakaan yeah. kayak aku lihat di Korea kalau enggak salah Ui. ya. Gitu. Yeah, gak bener -bener. salah Kayak gitu. Saya belum pernah ke Korea. Udah kayak di Korea oh. Tapi ya. Kadika udah pernah ke Korea? Enggak, kan baca materi biasanya oh, okay. siap, <laughs> di radio. Siap. Jadi iya. lihat dari foto. Keren. Nah, pengalaman membaca <laughs> nih berbicara. Yeah. Jadi yeah. itu Kadika. Jadi selain <laughs> ada apa ya shortcut class mm -hmm. nanti uh, yang kita gelar uh, baik itu coffee, pastry, towel arts mm -hmm. kemudian uh, cooking kita ajak muter-muter, iya. gitu. Jadi kita lihat fasilitasnya secara langsung. Tujuannya open house apa? Karena biar tahu sahabat Asian, Foxian juga yang penasaran kampus Elizabeth iya, di mana, iya. apa saja. Ya ajang open house itulah yang menjadi ajang sebuah kalian biar nggak penasaran. Tapi yang kemarin yang saya bilang juga banyak benefit yang bisa kita dapatkan, Kadika. Okay. Selain keahlian kayak kopi, pastry dan lain sebagainya, kita juga dapat door prize, Dika. Door prize. Ah pasti kegiatan open house itu ditunggu-tunggu biasanya. Mm. Uh, orang pada ini apa namanya oh pada rebutan oh. mau datang saking rebutannya seat habis. Oke. Okay. Nah, apalagi yang kelas pastry ini terbatas banget. Jadi hmm. saya mau ngajak semuanya nih yang masih bingung, yang masih apa ya istilahnya belum ada gambaran kuliah di mana, yuk datang Ya, kampus Elizabeth International iya. yang Eksperien di. Experian aja dulu ya, iya. Gak harus daftar kok. Experian aja dulu. Mm -hmm. Kayak apa sih kalau misalnya belajar pastry di Elizabeth Internasional? Iya. Ya, nanti pengenalan dulu. Siapa tahu nanti iya. bisa jatuh cinta ya. Betul Kumpul sekali. Dan yang datang itu nggak harus jurusan pastry. Maksudnya mm. semua jurusan boleh kok. Yang bemenatnya kayak di front office, minatnya hmm. di housekeeping boleh banget, nggak apa-apa. Kalau aku yang Isru. jarang buat pastry gitu ya, bisa berarti ya? Boleh, boleh, boleh. bisa, boleh. Bisa, ya. bisa. Ya buat pastry tapi gosong nggak bisa. Ya. Nah, makanya belajar ya. di sini ya. makanya kita kasih kelasnya no, bake, <laughs> cheese no oh, bake cheesecake, no bake ya. Ya <laughs> <laughs> gak bagi. Bagi. <laughs> jadi nggak ya akan gosong ya. gosong ya. Lumer aja Betul. Cocok itu cocok. Pulang-pulang <laughs> dari Elizabeth udah jago deh bikin pastry. Biasanya biasa kan buat Valentine tuh mak tanda kasih sayang gitu kan ya buat kue gitu. Tetap Iya brownies, ya. brownies emang jadinya, Betul. tapi gosong, gosong. browniesnya gitu. <laughs> Brown, yeah, warnanya memang hitam. <laughs> uh -uh. Rasanya, rasanya, gitu ya. rasanya berbicara. Like ya. sekali. <laughs> ya. <laughs> <laughs> tapi keren kadi ya. itu dia yang 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 apa namanya yang menarik di open house itu adalah ya sesuatu ada sesuatu yang bisa mm. dibawa pulang. Jadi bukan hanya Uh, apa ya melihat-lihat saja, hmm. lebih banyak sekali yang bisa dibawa pulang. Salah satunya adalah skill, knowledge, dan attitude yang bisa uh, jadi bahan pertimbangan ya nantinya. Oke. Okay. untuk so. cara daftarnya gimana? kalau Gampang bisa banget. Gampang. Sekarang kak Dika lihat aja di IG-nya Elizabeth International, hmm. Elizabeth underscore international, cari di story-nya Di situ boleh daftar dengan hmm. cara kalian mengetik nama kalian. Nah boleh. Nomor telepon. Nomor telepon. Nomor telepon. nomor telepon. nama, nomor yes. nama, nama nomor. Nomor telpon, Nanti kita ya. akan hubungi. Dihubungi. Langsung kita langsung kita yang hubungin, bukan pakai AI. Yeah, bukan pakai <laughs> robot, tapi pakai kita sendiri, Wah, itu uh. kerennya. Ya, sabit, ya yang ngubungi siapa? Dari oh, ada, oh, kita oh, oh gitu. kita punya banyak, Jadi customer ada, care ada punya banyak, ada banyak, ada jam ada banyak, ada ada banyak, ada banyak, ada ya 24 jam ada ya. banyak, ada banyak, ada yang Dewi, uh, door door nya apa? Door price-nya? wah, kemarin tuh ada yang dapat smartwatch, smartwatch, rata-rata smart nah, dapat smartwatch. Kak Dika, jadi ya itu yang menarik ya? Banyak banget nanti, uh, door price yang bisa didapatkan. Oke, okay. ya. Kak Dika, jadi mau kuliah di sini? Uh, ya boleh, boleh. Nanti, uh, aku telepon dulu, bapakku di Iya, nah, nah, biar kuliah ya. lagi di sini. Berarti tinggal ditentukan pilihan jurusannya e, ya Iya, aku suka pastry sih. Nah, walaupun enggak walaupun nggak nggak gak ga, ahli dalam membuat kue gitu ahli merusak kue nggak apa-apa sih nanti kan belajar dari sini jadi bisa, yeah, ya, bisa, bisa. Sini. proses belajar proses, ya. proses belajar yeah. yang penting minat dulu kalau minatnya ke kue uh, kue dan roti mm -hmm. tinggal belajar tinggal prosesnya belajar. gampang wah ingin buat ini sih buat usaha uh, bakery ah, ya kan cocok sebentar lagi mau lebaran nih biasanya yeah. banyak pesanan cookies kayak mm -hmm. gitu, gitu wah keren Luar deh pokoknya wah kasih tepuk tangan dulu dong yeah. buat teman-teman dari Elizabeth oh. International kalau boleh tahu nih ya Uh, kalau dari Elizabeth International sendiri boleh dijelasin nggak sih untuk tahun 2023 ini apakah sudah mulai ada penerimaan mahasiswa baru? Wah, kalau ini menarik nih pertanyaannya hmm. sebenarnya. Uh, kita sudah mulai buka pendaftaran itu sebenarnya dari November 2022. Oh, November. Udah ya. beberapa bulan yang lalu ya berarti ya. ya? Hal yang unik dan menarik dari Elizabeth International itu seperti yang Mr. V, Mr. Andrew, Mr. sampaikan barusan bahwa kita ditangani oleh staff-staff sendiri hmm. itu bukan AI kata Mr. Andrew ya. Yeah. Jadi memang ditangani sama staff admin, ditangani sama semua manajemen yang siapa saja yang ketemu sebenarnya okay. tangani pendaftarannya gitu. Terus heart jadi heart ya bisa Betul. Dilanggar. Jadi sebenarnya kami membuka pendaftaran dari November 2022 itu kapan saja sebenarnya hmm. bisa datang ya bisa walk in bisa ya. Hmm. Jadi walk in tanpa reservasi tanpa janjian datang saja nanti sampai di kampus diantar untuk keliling lihat fasilitas kemudian kalau sudah Uh, pilihannya tepat, tinggal daftar. Nah, untuk yang terdekat sebenarnya ya, mm -hmm. yang terdekat karena kita satu minggu ini kita menghadapi libur nyepi ya, yeah. libur nyepi setelah libur nyepi ini kita langsung buka proses pendaftaran mm. serentak di tiga kampus area, okay. yaitu tanggal, di semuanya berarti ya. Betul, Nusa Dua dan Pasar dan Gianyar mm -hmm. di tanggal 25 dan 26 Maret ini. Tes seleksi, tes seleksi. Jadi ada tes seleksi. Iya Tes seleksi dua hari, tapi uh, misalnya, misalnya ada adik, adik calon mahasiswa tidak sempat tes seleksi, datang langsung, silakan datang langsung okay. untuk pendaftaran, ya. Nanti pasti akan ditangani dengan baik. Gitu. Oke, okay, berarti kalau mau ikut seleksi itu ada cara khususnya nggak sih? Untuk mekanismenya sebenarnya harus ada cara dulu, khususnya atau tidak? ya, daftar dulu pastinya hmm. ya. Uh, kemudian nanti kita yang akan jadwalkan dan kita yang akan menghubungi atau hmm. um, yang sudah daftar-daftar sebelumnya itu bisa hmm. melihat melihat jadwal pendaftaran di sesi keberapa itu di hmm. website kita kita udah hubungin ke masing-masing apa WhatsApp dari okay. pendaftar itu berarti e untuk tahun ini seleksinya di tanggal 25 puluh lima dua itu cuma dari sekali dan seleksi aja dua kali seleksi itu aja akan ada beberapa akan ada gelombang lagi. Jadi ada kita lagi kita akan hmm. baru tahap ini ya tahap seleksi yang pertama. Okay. Ini okay. Yang yang pertama ini tahap yang pertama gelombang pertama berarti nanti kalau udah lulus seleksi itu pendaftaran ulang lagi di yes. tanggal yes. Untuk Lanti pendaftaran 16. ulang itu kita periodenya kurang lebih di satu minggu, satu setelah, minggu setelah pengumuman satu minggu Setelah tes mm -hmm. seleksi, okay. lalu uh, daftar ulang, ulang. Oke, okay. kalau misalnya apa aja sih yang perlu disiapin nih untuk mungkin para Asian sama Foxiani yang lagi dengerin Untuk daftarnya ke Elizabeth biar bisa ikut seleksi di tanggal 25-26 Ini kan mungkin baru ada yang denger nih, otomatis kan mereka belum punya berkas-berkas apa nih yang perlu disiapkan gitu Sebenarnya kalau untuk daft apa untuk uh, di awal mm -hmm. sendiri itu bisa cuma melampirkan KTP atau kalau belum masih proses KTP-nya mm -hmm. dengan kartu pelajarnya okay. Itu aja sebenarnya. Okay. Nanti uh, proses lainnya di pendaftaran ulang itu baru mm -hmm. perlu disiapkan dokumentasinya, uh, uh, dokumentasinya menyusul itu yang lain-lainnya seperti mm -hmm. uh, apa apa Jasa. kartu keluarga, ijazah. Ijazah kalau belum keluar itu bisa uh, SK kelulusan saja. Mm -hmm. Jadi seperti itu. Mm -hmm. Oke. Okay. Dan pas foto. Gitu. Oh, pas foto mm -hmm. ya. Oke, okay. ada mungkin tambahan lagi mungkin dari Miss Dia. Ya, maksudnya di persimpel aja Kak kalau mm. misalnya ada yang mau daftar mm -hmm. bisa nanti sebenarnya bisa langsung lewat uh, IG story kita juga mm -hmm. ya kalau mau daftar. Lalu juga ada website, ada daftar tinggal ngisi form ya nanti akan di follow up oleh admin. Kalau mm -hmm. mau yang datang ke kampus langsung aja datang ke kampus ya. Uh, jadi nanti akan diberikan formulir pendaftaran setelah itu isi ya udah nanti akan kita arrange untuk tes seleksinya. Simple kok. Oke, okay, ada gitu. biaya pendaftaran dua ribu, tapi hmm. kali ini kita mau ini nggak ada promo khusus ya? Kalo Apa ya promonya nanti akan di sampai Nanti, nanti, oh, nanti. Oke, kita simpen dulu. Nah, nih. Nah, ada nanti promo khusus nanti, nanti Kita okay. ya. nanti, ya, nanti ya, Price, nanti gak, gak, gak iya. ya, boleh tahu, uh, untuk pendaftaran yang nanti Sampai nanti ya, nanti 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 ya, nanti ya, nanti nanti ya, nanti nanti ya, nanti Ya. Kalau yang terakhir itu apa sebelum kita nyepi atau gimana? Jadi pendaftaran terakhir untuk gelombang satu hmm. tes seleksi ya. 2526 ini adalah tanggal 24. Tanggal 24. Ya, 24. Di mana ya pada saat open house itu kita akan buka hmm. Buat pendaftaran sampai sore ya, mm -hmm. uh, nanti untuk apa para izin yang mungkin masih bimbang atau bingung bisa datang langsung ke kampus ya mm -hmm. dari jam 8 sampai jam uh, 5 sore itu kita open pendaftaran atau silakan langsung join open, open, house. House. open house. Nah open Bias house kalian. yang uh, besok kita tanggal 24 nih spesial, kenapa? Okay. Karena biasanya kita open house itu jam 2 sore mm -hmm. tapi karena banyak banget yang nge-DM Kak dua saya sesi. kelas siang, saya kelas siang, saya nggak bisa kalau sore. Mm -hmm. Ada nggak yang kelas pagi? Akhirnya untuk tanggal 24 nih spesial kita akan buka dua sesi. Oh dua sesi ya. ya? Jadi sesi pagi jam 9 ya sampai jam mm -hmm. target kita jam 12. Jadi mm -hmm. setelah selesai dari open house uh, kalian bisa lanjut sekolah. Mm -hmm. Kemudian nanti yang setelah sekolah pulang itu bisa lanjut open house untuk yang di sore hari sesi kedua. Oke, okay, berarti untuk yang di tanggal 24 nih open house-nya dua sesi ya jam dua sembilan sesi. sama jam dua jam dua benar okay. okay. kalau yang kemarin kan cuma satu sesi cuma aja satu ya, jam sesi aja. jam dua siang aja ya benar ya oke okay. kalau uh, boleh tahu apa aja perlu dipersiapkan nih kalau misalnya kita ikut open house yang perlu disiapkan sebenarnya diri aja yang ya penting datang tepat <tuk> waktu diri. terus datang dengan penampilan yang sopan, rapi. Oh iya, iya ya benar. Itu. Jangan lobang-lobang iya. ya di jangan datang pakai celana pendek senang oh, iya. gitu. Iya nanti ya. itu merusak hmm. ini apa? merusak konsentrasi yang hmm. lain kalau pakai hmm. celana pendek ya. Bener, Atau pakai seragam sekolahnya juga Oh, oh boleh pakai ada, seragam sekolahnya. Ya. Karena bisa, ada beberapa bisa. yang belum sempat pulang tapi pengen langsung dari sekolahnya datang ke sini atau datang duluan ke open house kemudian hmm. langsung berangkat ke sekolah juga banyak seperti itu. Oke, berapa jam kira-kira? Kurang lebih di angka dua setengah sampai tiga jam ya. Oke, okay, satu sesinya ya. Satu sesinya itu dia. Oke, okay, hmm. jadi buat Foxian sama Izian yang mungkin pingin menambah wawasannya di pastry bisa langsung datang di tanggal 24 untuk mencoba apakah Anda ini memang jago buat pastry kalau enggak ya nanti diajarin sama ada Mr. VIP, Mr. Hendro juga ngajarin nggak sih nanti? Kalau pastry saya enggak, kalau oh, kopi gak ya. yes. Oh, kalau kopi yes. Karena pecinta kopi ya. Iya. Kopi apa yang disuka? Uh, saya kebetulan manual brew sukanya Vietnamese strip Wah, uh, uh. berarti udah pernah ke Vietnam dong? Oh enggak, belum. Belum oh, <laughs> ya. <laughs> nah, melalui virtual. Oh, virtual baik. Kalau Mr. Iya. VIP sendiri yang ngajarin ini masternya. Oh, masternya. Uh, Tepuk tangan dong <laughs> Master VIP. Tepuk tangan dulu. Mr. VIP sendiri uh, awalnya suka belajar kopi karena suka atau karena ngelihat Awalnya karena, karena di awal kan bidang saya sebenarnya di minuman ya mm -hmm. Cuma pada saat dulu waktu di hotel sudah jadi manajer, itu ngeliatin trennya baru mulai Iya yeah. Nah waktu itu ngeliatin uh, staff-staff saya pada main coffee, coffee art begitu ya Akhirnya pengen, nah sekolah lah saya uh, minta beasiswa sama hotel Di mm. beasiswain saya disekolahin kopi ke Jakarta waktu itu okay. di Aiki Nah, ternyata sekolah kopi bukan sekolah latte art. Oh. <laughs> Jadi, maksudnya saya pengen belajar latte art, ternyata pas di sana benar-benar diajarinnya bikin kopi. kopi. Tapi ternyata dari situ saya tahu bahwa kopi itu nggak boleh sembarangan diseduh. Mm. Bahkan nggak diajarin latte art sama sekali gitu. Okay. Percuma bikin kopi cantik tapi kalau nggak enak. Ah, nah, okay. luarnya bagus tapi dalamnya enggak gitu. Iya. Tapi tapi ada, Pak. Kalau uh, Kadika ada kopi, mm. satu jenis kopi yang benar-benar saya nggak suka. Oke okay, apa itu kok pikir kalau segalanya nah, oh, nah, ya, nah itu ya itu kalau dirasain gimana iya, ya mulai rasanya mulai, ya agak-agak gimana gitu <laughs> gimana? <laughs> Aduh tunggu tangan dulu lagi dulu buat oh, Mister gini, VIP gini, gini. <laughs> ini Kaya mau jadi stand up komedi deh ya <laughs> di sini ya. <laughs> di sini belajarnya happy brand learning okay. kadang, Jadi belajarnya tuh tanpa pressure. Mm -hmm. Di sini kita kasih kebebasan mahasiswa untuk berekspresi. Mm -hmm. Kemudian kita sama sekali kalau yang salah nggak akan kita judge. Kamu salah, no. Malah okay. kita akan gali terus sampai dia bisa. Gitu. Wah luar biasa banget. No buat semangat, buat semangat kita mahasiswa yang agak-agak kurang gitu ya, kurang-kurang iya. kurang mem memperhatikan. Betul. Biasanya kan mahasiswa tuh. Ya zaman zaman mahasiswa tuh, zaman zaman pacaran ya, zaman ya. pacaran yang udah serius gitu. Jadi kalau agak gimana sama pacarnya tuh kurang memperhatikan gitu. Pengalaman ya. Kadika, uh, Kadika, Iya <laughs> kenapa? Saya dua kali mendengar Kadika mena men uh, menanyakan apa sih yang perlu dipersiapkan, uh, apa yang perlu dibawa? Apa? Besar kasih bocoran. Apa nih? Ini kan lembaga pembelajaran dan pelatihan. Hmm. Jadi yang dibawa adalah minat yang tepat saja. Oh baik. Minat yang besar. Prosesnya? kami tangani. Oh, iya. Ya. Yes. 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 Wow. Yeah. <laughs> <laughs> biasa Ditangani yes. langsung sama oh, yeah. Mr. Indra. Hebat <laughs> loh Mr. Indra ini langsung. Hap, sap, 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 sap. Hap. Yeah. Yeah. Sat, 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 sat. Sat, sat, yeah, sat, -sat, -sat. Yeah, sat, -sat, -sat yeah. belok kiri dan terus. <laughs> Jangan salah, joknya juga keren loh. Eh, joknya apa nih? Jok-joknya. Oh, joknya. Oh, jok. Nanti dikumpulin. Kalau Miss dia pinter bikin pantun. <laughs> Mister VIP pinter bikin uh, Kopi. kosa kata kuat. Oh, <laughs> Aku kira Mister VIP pinter ngaduk <laughs> gitu. Kopi nggak boleh diaduk. Oh, Pasti gak, boleh. oh iya benar. Karena sudah diaduk, semuanya. <laughs> <laughs> oke, boleh dijelasin ya sih lebih lanjut tentang program Ahli USA yang ada di Elizabeth Internasional? Mungkin dari Ahli, oke, okay. kriteria ya, saya ya. Ahli. Kalau Ahli, tadi udah sempat dibahas sekilas ya mm. tadi sama Mr. VIP kita punya karena memang kita salah satu global academic partner sejak mm. tahun 2020 Ya boleh dibilang kita adalah salah satu satu-satunya malah ya sekolah mm. vokasi Uh, yang merupakan global academic partner di mana mm -hmm. memang kita berhak untuk menggunakan kurikulumnya ahli dari Amerika jadi international class uh, kita punya international class lalu di situ uh, tadi sudah sampaikan kita belajar di semua di empat departemen jadi uh, hospitality tourism specialization mm -hmm. uh, mereka belajar FO mereka belajar housekeeping food and beverage service culinary ditambah lagi nanti mereka akan belajar finance sales marketing digital marketing Uh, entrepreneur juga disitu Intinya ini paket komplitnya Sebenarnya okay. ya, international class Lalu nanti di akhir uh, Pembelajaran setelah hmm. mereka lulus uh, Ujian nanti Mereka akan dapatkan gelar Jadi kredensial dari uh, Ahli, itu hmm. langsung sertifikatnya Dari ahli, di belakang namanya Boleh pakai uh, gelar HTS itu HTS, yeah. misalnya Tadi sebutkan Mr. Hendru Maulana Yusuf HTS yes. di belakangnya Jadi itu salah satu Uh, kelebihannya kalau ambil sertifikasi, uh, apa namanya program internasional kelas ini? Nah, mm -hmm. itu yang dua tahun tuh Kadika Nah, kita juga punya sertifikasi yang memang sifatnya, uh, singkat kelasnya. Jadi, ada tiga, kita, uh, di sini kita running yang namanya CGSP, itu mm -hmm. adalah Certified, eh, uh, Guest Professional, Guest mm -hmm. Service Professional, di mana itu, eh, uh, diperuntukkan untuk anak-anak yang jurusan Front Office. Uh, dan food and beverage service, jadi frontliner okay. uh, mereka akan disertifikasi kurang lebih misalnya itu bisa waktunya tergantung anak-anaknya bisa dalam satu bulan itu sertifikasinya mereka belajar lalu ujian itu juga uh, bisa langsung disertifikasi oleh ahli hmm. nanti di belakang namanya juga bisa menggunakan nama uh, gelarnya CGSP. CGSP, iya okay. CGSP gitu kalau bahasa Indonesia-nya. Lalu kita juga punya untuk yang kitchen ada nggak? Ada hmm. kita punya certified kitchen cook. Oke. Okay. Ya CKC. CKC. Ya, CKC ya bukan KFC atau ya. <laughs> ACK, bukan ya. Ini beda nih dari Amerika CKC gitu certified kitchen cook. Jadi ini khusus untuk mahasiswa yang ngambil jurusan kulineri. Terus yang room uh, division atau hmm. housekeeping gimana? Bisa ada? Ada juga, juga ya? namanya uh, CGA, jadi Certified Guest Room Attendant, hmm. sama prosesnya sama, itu sertifikasi uh, itu lebih pada uh, apa ya? Waktunya tidak panjang maksimal tiga bulan, ya gitu. Mereka mengikuti ada ada modul yang diberikan, mm -hmm. lalu mereka belajar, lalu uh, ujian lulus ya udah langsung dikirim sertifikasinya dari Amerika Serikat. Okay. Gitu seperti yang sampaikan tadi Mr. Vip udah nggak perlu hmm. lagi jauh-jauh mau ambil sertifikasi ahli. Datang ke Elizabeth International buat adik-adik calon mahasiswa yang pengen mendapatkan sertifikasi ahli ini ada di Elizabeth International. Oke, okay, berarti kalau uh, ini kan berarti ada plus ahlinya nih. Betul. Itu nambah kuliah lagi? Masa kuliah uh, lagi? Enggak, atau sebenarnya kalau include? misalnya kita ngomongin HTS itu memang program 2 tahun kita, hmm. ya. Tadi sebutkan sama Mr. VIP itu bagian dari program 2 tahun kita. Tetapi kalau yang sertifikasi itu kita masukkan dalam program vokasi plus. Okay. Jadi bisa ngambil uh, itu opsional. Jadi bisa bundling kalau misalnya ada mahasiswa yang ngambil jurusan front office lalu dia mau ngambil CJSP si itu hmm. bisa langsung diambil, tidak ada tambahan waktu kuliah. Jadi sudah langsung itu satu Paket satu tahun kuliahnya sudah langsung dapat sertifikasi ahli, nggak perlu nambah lagi. Oh nggak perlu nambah. Berarti hmm, yang perlu. penting udah masuk jurusannya itu yep. gitu ya. Dan itu ada uh, persyaratan khususnya nggak sih kalau misalnya masuk ke jurusan uh, ah, bias, biar ada ahli? Biasanya itu ada English test ya. English ada English test, English. test. ya oh. karena memang semuanya kurikulum kita menggunakan international kurikulum dari yeah. ahli dan semuanya berbahasa Inggris. Oke, okay, gitu. berarti English testnya sebelum mendaftar ya? Uh, sebelum mendaftar, eh pada saat nanti tes seleksi juga ada interview okay. juga, ada English test juga. Nanti sebelum mengambil uh, sertifikasinya juga biasanya dari ahli juga ada tesnya. Oke, okay. gitu. Dari kita sih, tapi nggak perlu takut karena pasti uh, ya itu lebih kepada basic, uh, basic knowledge ya, hmm. gitu. Oke, okay, mungkin ada tambahan lagi. Uh, boleh, boleh. Uh, uh, silakan, silakan. ya seperti yang dibilang Mr. Vip tadi bahwa hmm. kita adalah uh, global academic partners dari ahli itu sendiri ya nah sebagai global academic partners kita punya hak credential untuk menginjek materi-materi yang diberikan oleh ahli ke program-program hmm. kita. Jadi pertanyaan Kadika tadi, apakah kita buat program baru tidak? Kita merunning program yang sudah kita running sejak hmm. dulu. Kita hanya menginjak materi-materi dari ahli. Jadi jangan khawatir sebenarnya. Bukan program yang baru, tapi memang semua modul ahli itu diberikan uh, hak sah untuk menginjak ke semua program sahabat hmm. internasional oleh ahli. Gitu. Oke, okay. jadi kayak gitu ya, Voxian, ya Kalau boleh tahu, uh, ini kan ada Easy to School ya? Ada program hmm, gak sih? SD goes, goes to School. Nah, yeah. itu kira-kira uh, kapan mulainya? Easy Goes to, to school. school, ya. Yeah. Kita sebenarnya SD Goes to School ini udah dari November kemarin, okay. ya. Ini lagi uh, kita ga galain. Uh, artinya bukan cuma siswa-siswa um, SMA, SMK yang datang hmm. ke Elizabeth untuk open house, tapi kita juga pengen. Uh, kita berkontribusi dengan hmm. cara kita jembatanin untuk bisa memberikan informasi lengkap tentang kampus Elizabeth, bukan cuma datang kasih brosur, tapi hmm. kita juga kasih manfaat lainnya. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, kita bawa kelas kurs-kurs gratis untuk hmm. mereka. Ada kopi, ada uh, kulineri untuk cookingnya, kemudian ada bahasa Inggris dan juga okay. ada uh, towel art juga hmm. di situ. Jadi dapat belajar langsung di sekolah mereka masing-masing. Terus kita juga bisa fasilitasi. Dengan memberikan informasi selengkap-lengkapnya, okay, kita juga okay. buka booth uh, di sekolah tersebut, dan mm. juga ada promo. Biasanya, kalau kita datang ke sekolah, kalian itu udah pasti kalian free registration, dan juga kalian dapat cashback satu setengah juta. Itu dia. Okay. Nah, kemarin kita sudah sempat ke beberapa sekolah di Bali, ya, dari utara mm. sampai selatan, kemudian kita sudah sempat ke Nusa Penida, mm. dan yang terdekat ini Easy Goes to School. Kita akan ke Banyuwangi nih, kalau... Aduh, Banyuwangi ini, te, Banyuwangi nih, ya, terdekat nih di Jawa kita akan ke Banyuwangi karena ngelihat kita ada market juga di sana hmm. karena beberapa student kita malah mereka yang nanya kapan nih ke sekolah bekas sekolah saya banyak yang nanya adik kelasnya hmm. gitu terus kita hitung-hitung ternyata ada potensi juga di oh, situ okay. artinya miriplah dengan pola student yang dari Buleleng. Mm -hmm. Maksudnya mereka bisa ngekos ke sini terus malam apa hari Sabtunya pulang. Pulang. Okay. Kalau di Banyuwangi masih masih sangat terjangkau untuk mereka pulang pergi ke sini. Oke okay. dia. Jadi, Jadi terbuka banget nih Kak, uh, saya mau tambahin sedikit. Jadi nanti mungkin siapa tahu nih Foxian ya mm -hmm. yang lagi dengerin, kalau misalnya sekolahnya mau dikunjungi sama Elizabeth International itu bisa nggak? Bisa banget. Jadi, kalau memang kita ada dua pola, kita open house, berarti anak-anaknya ke sini. Hmm. Kalau misalnya mau Elizabeth-nya ke sekolahnya, bisa nggak? Iya, hmm. kita esi goes to school. Jadi, nggak harus dari sisi kami yang mengambil inisiatif. Tapi, kalau misalnya sekolahnya mau, bisa kontak langsung di IG-nya Elizabeth, internasional, hmm. bisa DM kita di situ. Uh, Miss, mungkin sekolah kita mau dong dikunjungi, nanti kita akan follow up. Ya, yeah, hmm. we'll be happy for us untuk uh, datang ke situ, kita kasih ilmu mereka Karena ini sebenarnya lebih kepada kita mengganti pola sosialisasi yang hmm. udah konvensional ya Kalau yeah. zaman dulu tuh kan masuk ke kelas uh -oh. gitu ya, bawa brosur Wasur. gitu ya Terus uh, ya ceramahin gitu uh. ya, anak-anak masuk zaman sekarang kayaknya udah nggak dengerin lagi ya yeah. Makanya kita ganti nih formatnya yang lebih seru, okay. kita kasih ilmu mereka Belajar uh. kopi, belajar towel art, uh, cooking class, whatever apa yang mereka butuh kita bisa siapkan Oke, okay. tukadika. Gitu, wow, biasanya kalau dulu aku tuh kan ya itu, datang-datang saya yes. dari sini, brosur, 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 brosur Kasih brosur ya, Kita gini, ini nah, apa ya gitu. Terus di, dilipat-lipat, kasih pakai pesawat terbang. Jadi pesawat ya, kalau ya. kita taruh masuk bawah ke bangku. Oh. ketinggalan di dibawa abis tuh, gitu. Betul. Jadi ini ada pembelajaran langsung ya. Iya, betul. Ya. Dijamin informasinya akan tersampaikan. Hmm. Iya. Jadi kan biasanya kalau yang praktek itu orang tuh lebih berminat ngelihatnya. Oh, kayak gini cara buat coffee atau cara buat towel atau yeah. Yang lainnya, gitu. menumbuhkan minat juga hmm. mereka, karena kadang-kadang kan kita nggak datang ke, ke sekolah SMK yang mungkin mereka sudah paham ya hmm. tentang uh, food and beverage service, culinary, dan uh, front office. Misalnya, tapi kita juga datang ke sekolah-sekolah seperti SMA, yang mana hmm. memang mereka tidak tahu dunia hospitality. Oh. Uh, apa sih sebenarnya kalau kampus perhotelan itu seperti apa? Nah, disitulah ajang kita memperkenalkan ini hmm. loh, perhotelan ini seperti ini, hospitality seperti ini. Jadi, sebenarnya untuk menumbuhkan... Uh, minat mereka mengenal uh, apa ya lebih dekat lagi hospitality nggak harus daftar kok sebenarnya hmm. ya kayak Elizabeth International tapi paling tidak tujuan kami adalah memperkenalkan dunia hospitality secara lebih luas kepada generasi muda gitu okay. seru banget ya kalau misalnya didatengin sama Elizabeth <laughs> terus dikasih Uh, praktek itu daripada dikasih brosur-brosur kan gimana gitu <laughs> betul, ya setuju. Betul, betul setuju membuka wawasan termasuk peluang kerjanya pasti. iya bener zaman sekarang apalagi kan kadang-kadang itu kalau orang uh, SMA sekarang nih kayak ya, kalau aduh kuliah lagi nih lah, belajar lagi nih udah bertahun-tahun belajar aja kerjaannya gitu jadi ya biar bisa menumbuhkan minat kalau misalnya kita belajar tuh langsung outputnya langsung kerja gitu betul biasanya kan kayak gitu ya itu enaknya belajar vokasi iya yeah. iya yeah, nggak kerasa terus bisa jadi hobi oh benar iya yeah. hobi membawa berkah benar <laughs> <laughs> sama kayak siaran kan hobi membawa berkah yeah. gitu sebenarnya yes. karena kan setuju, sekali. setuju ya karena kan kita nggak tahu basic kita kayak gimana dari dalam kecuali kalau misalnya udah lihat oh rasanya ini diminati oke okay, langsung terjun langsung deh hobi membawa berkah benar luar biasa Elizabeth International. Wow. wow <laughs> Kalau boleh tahu untuk penempatan kerja, apakah Elizabeth International ini memiliki divisi khusus nggak untuk penempatan kerja after kuliah? Oke, okay, penempatan khusus divisi kerja. Jadi mm -hmm. kalau boleh saya cerita nih Kadika, kita itu menyiapkan ekosistem yang sangat lengkap di Elizabeth mm -hmm. Internasional. Mulai dari baru kuliah ada mereka diberikan pendidikan, pelatihan mm -hmm. ya. Lalu mereka on the job training 6 okay. bulan di pra, di, uh, di industri gitu ya, bisa di hotel atau di restoran. Lalu setelah itu ada proses sertifikasi juga. Mm -hmm. Jadi seluruh mahasiswa Elizabeth Internasional sebelum mereka diwisuda mereka akan uh, disertifikasi uh, mm -hmm. oleh badan uh, oleh LSP lembaga uh, profesional sertifikasi jadi mm -hmm. uh, sertifikasi profesional, jadi mereka akan mendapatkan. Uh, sertifikat langsung dari BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi okay. Yang dimana nanti akan disertifikasi oleh Para asesor, mereka diuji dulu nih okay. Apakah mereka kompeten atau tidak Bukan lulus tidak lulus Tapi lebih kepada uh, mereka misalnya belajar Di uh, Tata Boga Kulineri hmm. Lalu nanti di akhir uh, pembelajaran Mereka akan diuji Apakah mereka sudah kompeten sebagai seorang Uh, cook misalnya. Lalu misalnya di EBI Service apakah mereka sudah kompeten atau belum kompeten. Mm -hmm. Nah, setelah dinyatakan kompeten, mereka akan diwisuda. Nah, jangan jangan salah, walaupun udah diwisuda sebagai alumni Elizabeth Internasional itu tetap merangkul para alumninya. Mm -hmm. Karena uh, kalau kita bicara ekosistem selanjutnya setelah sertifikasi adalah penempatan kerja. Yeah. Nah, kita ingin memastikan bahwa semua alumni kita ini tersalurkan. Jadi Uh, selain memang uh, kita mau tahu nih, outcome-nya nih, mereka kerjanya di mana, di perhotelan kah, mm. atau di kapal pesiar, atau di mana saja yang mereka mau. Dan Elizabeth International punya divisi itu, jadi kita punya divisi karir di mana menjembatani alumni ataupun mahasiswa kita yang ingin on the job training di luar negeri, ataupun di dalam negeri, uh, atau ingin bekerja di luar negeri. Mm -hmm. Jadi, mereka hanya perlu datang ke Elizabeth International, dan kita juga punya informasi yang setiap hari terupdate. Di websitenya namanya triple w okay. ya, sama ig-nya adalah at si underscore, ya, okay. itu uh, ig-ig-nya si Jadi itu setiap hari kita update lowongan pekerjaan Kadika hmm. baik di dalam dan di luar negeri. Jadi kita punya ekosistem ini dan kita menyiapkannya. Jadi kita bekerja sama dengan banyak sekali partner penempatan. Uh, sekarang alumni mau pilih mana mau kerja di luar negeri atau mm -hmm. mau kerja dalam negeri mau di darat ataupun di kapal pesiar. Kita punya semua menu alakatnya. Nah, kita menjembatani mereka. Jadi, don't worry, Elizabeth Internasional tidak memungut biaya sepeser pun. Okay. Tidak ada placement fee. Dalam hmm. hal ini kami hanya menjembatani alumni-alumni uh, kami untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impian mereka. Gitu. Oke. Okay. Ber berarti kalau misalnya easycareer.com ini Uh, itu cuma untuk alumni, atau boleh. Boleh Orang sebenarnya luar juga. ini open for public aja. Memang pada awalnya memang kita ingin menciptakan ekosistem yang lengkap hmm. di Elizabeth International. Jadi kayak tadi saya bilang, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa esikarir.com hmm. uh, atau IG esikarir.com underscore itu juga diakses oleh publik Kita nggak okay. masalah. Bahkan hampir setiap hari kami menerima informasi dari partner-partner kami di hotel hmm. uh, atau Miss Diah tolong dong hari ini kita ada kerjaan. lo kita update langsung, kita upload okay. langsung. Kita punya tim ada Empat orang tim admin yang setiap hari ready untuk upload itu, dan itu lowongannya fresh from the oven. Okay. <laughs> Jadi, langsung, langsung dari sumbernya kita dapat, dan pasti itu udah pasti terupdate dong. Nggak, kita ngambil dari lowongan pekerjaan hmm. mana gitu, dan itu kita pasti jamin pasti update. Gitu. Oke, okay, untuk persyaratannya sendiri tinggal berarti tinggal login aja. Enggak ada syarat Gak apapun ada. di website bisa tinggal akses www.sicareer.com di IG-nya tinggal di IG-nya tinggal follow underscore yaitu hmm. bisa kita dapat uh, update informasinya dari sana. Okay. Gitu. Kalau misalnya mau cari tahu lebih detail lagi tinggal DM kita atau datang ke kampus Elizabeth Internasional nanti ketemu dengan tim Ezi Karir kita kita akan bantu. Oke. Okay. Gitu. mungkin ada tambahan ada yang mau? Tambah? ya Ada Boleh. yang mau tambahin? Jadi um, untuk esi Karir sendiri sebenarnya ini kan platform untuk mencari kerja mm -hmm. ya. Ini dibuka untuk umum tapi untuk mahasiswa-mahasiswi kita mm -hmm. mereka punya benefit yang lebih spesial. Oke. Okay, apa nih ya, Benefit yang lebih spesial adalah mereka Uh, mereka bisa ikut program penempatan kita yang luar negeri itu. Ya. Okay. Jadi kita ada beberapa menu di sini, jadi ada yang untuk internship yang ke Amerika, mm -hmm. ada terus kemudian ada yang Australia juga. Terus banyak sekali juga uh, penempat, apa <coughs> lowongan penempatan juga di Middle East, mm -hmm. ya, di Timur Tengah, terus juga beberapa negara maju lainnya juga kita punya di situ. Nah untuk easycareer.com ini nggak cuma bisa diakses web base ataupun uh, social media di platform tapi bisa juga di download okay. di uh, apa di oh, play store dan ya. juga di app store, ya, app store kita. Tapi app store kita soon akan ready karena hmm. uh, ini. Dan juga sekalian kita ada announcement berkaitan dengan easycareer dulu. Easycareer kita sebelumnya itu uh, namanya adalah at easy dot Instagram ya Instagramnya ya, Instagram ya. tapi sekarang kita untuk memaksimalkan pelayanannya dan mm -hmm. juga uh, kita bisa memaksimalkan informasi yang kita akan berikan kita berubah namanya menjadi at easy underscore itu dia at underscore kalau di aplikasinya tadi namanya apa Uh, SD Career, jadi mm. bisa di download di, di Google, App Store. Play. Ya, Google okay. Play Store mm -hmm. Oke, okay, jadi langsung download aja ya mm -hmm. Nah kalau boleh tahu nih, uh, kan kampus Elizabeth International kan fasilitasnya banyak nih Ini boleh diceritain apa aja yang fasilitas-fasilitasnya? Fasilitas. Mm -hmm. uh, fasilitas tentunya yang saya garis bawahi adalah Kadika. Fasilitasnya berbasis Hotel Bintang 5 Hotel Bintang 5, 5. Ya di proses pembelajaran ya KDKF ya, pembelajaran ah. pelatihan itu biasanya ada sebuah proses ada sebuah proses di mana mahasiswa mengetahui yang paling dasar kemudian memahami ya kemudian hmm. melakukan salah satunya adalah ada kontingensi di situ ya kontingensi okay. yaitu situasi-situasi yang kadang-kadang tidak direncanakan terjadi nah jangan khawatir desa internasional itu sudah difasilitasi untuk tidak kaget untuk melihat beberapa alat beberapa fasilitas yang tidak sama dengan industri. Hmm. Makanya sebenarnya di semua kampus area fasilitasnya sudah sangat-sangat mirip dengan apa yang ada di industri gitu. Kalau saya bicarakan sebenarnya walaupun tadi Miss Dia bilang di kampus Nusa Dua itu uh, mungil mungil, uh. mungil ya uh, uh, ukurannya tapi fasilitasnya dengan standar yang sama di semua program studi Ya, di semua program studi di front office itu kita punya uh, lobby mm -hmm. isi hotel ya yang unik dan membedakan kampus elsa internasional dengan kampus lain di front office kita punya property management system okay. ya yang sudah teraplikasi mirip dengan industri perhotelan itu kemudian di di room sendiri di housekeeping sendiri memfasilitasi dua departemen besar, yaitu uh, dewa section section besar di uh, room division, yaitu public area dan room itu sendiri, dan fasilitasnya lengkap di guest room facilitiesnya gitu. Hmm. Nah, sementara di kitchen, ini kitchen saya mungkin bisa bagi dua ya. Sebenarnya kitchen itu ada uh, hot kitchen studio, hmm. ya, di mana mahasiswa bisa praktek dengan lengkap untuk semua menu sebenarnya di situ. Dan satu hal yang yang saya amaze sebenarnya, walaupun saya orang Elizabeth, tapi saya amaze dengan fasilitas di, di kitchen studio itu sendiri. Mahasiswa tidak pernah khawatir dengan kekurangan titik api karena kompornya banyak, kemudian fasilitasnya. Dan ada satu hal yang unik yang membedakan uh, isi, isi Kitchen Studio dengan kampus-kampus hmm. uh, lain. Uh, di isi Kitchen Studio itu kita, di LSF International kita punya satu jurusan yaitu Food Entrepreneurship and Culinary Art. Okay. Di mana ada unsur artnya di situ, di mana Uh, satu menu bisa kita jual dengan harga berbeda. Bagaimana bisa membedakan sebuah uh, satu produk nasi goreng di bintang uh, bintang 5 dengan satu produk nasi goreng di kaki 5, kita mm. bisa jual dengan harga yang berbeda. Tentu ada okay. art di situ ya. Ada ada uh, seni penyajian, ada ah. seni plating dan ini lengkap fasilitasnya di C kitchen studio ya. Piringnya berbagai bentuk, warnanya berbagai bentuk dan berbagai hal mendukung jurusan itu, mm. mendukung program itu gitu. Kemudian di Uh, food and beverage service sendiri, wah ini luas. Kalau saya bicara food and beverage service, satu jurusan ini di dalamnya ada berbagai uh, fasilitas yang uh, untuk mendukung berbagai skill yang tadi Miss dia sudah jelaskan, Miss Landus sudah jelaskan, uh, Miss Selfridge sudah jelaskan. Uh, di samping restorannya sendiri, ya kita mm -hmm. punya easy restaurant itu, easy restaurant sebagai uh, laboratory lab, praktek mereka, laboratorium praktek. Nah di dalamnya ada bar, sebenarnya easy bar. Okay. nah Uh, kemudian selain itu, selain bar sendiri yang ada di res, uh, restoran di si restoran, ada mixology, mixology, ya, mixology laboratory. Nah sementara mixology ini kalau saya uh, sebutkan ini sebenarnya bocoran-bocoran yang terbaru bahwa okay. kita punya tea and coffee laboratory okay. yang ada sebentar lagi buka. Kapan-kapan buka, buka, kapan, ya. kapan. Bulan-bulan bulan, bulan. bulan, bulan, bulan Kak diundang deh oh pokoknya. Ya. aja dulu. Okay, nanti kita bikin talk show lagi ya. Oh, nah. baik. Ada yang unik. Tadi di, di, front office ada property management system ya. Sistem uh, operasional hotel. Hah? Di food and beverage service kita punya POS. Point of BOS, sale. Okay. Ya, point of sale. Di uh, tamu boleh milih cara pembayaran nah, nanti akan akan bisa uh, interkoneksi dengan property management system yang ada okay. di ada di front office gitu. Nah, sementara fasilitas yang lain di Food and Reference Service ada Cocoa Story di mana hmm. uh, ada-ada yang sebelum Tian Coffee uh, Laboratorium buka hmm. mereka bisa latihan di situ di Cocoa Story gitu. Okay. Nah, satu hal yang selain fasilitas dasar yang sama di semua kampus area yang se saya sebutkan barusan ada satu hal yang saya berikan bocoran satu lagi oh, bahwa bocoran udah dua berarti ya sekarang ya misteri, yeah. bocoran misteri ya saya akan kasih clue-clue -clu, tenang okay. ya Clue-clue oke di kampus area kampus Gianyar kita sedang okay. melakukan renovasi mm -hmm. ya, dengan wajah barunya ya okay. mas sebentar lagi kampus Elizabeth International Gianyar tampil mm -hmm. dengan wajah barunya tepuk tangan dong wow hey. wajah barunya seperti apa ditunggu, Le ditunggu. 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 <laughs> lebih tepatnya bukan renovasi tapi Apa? rebuilding kan kita ratain semua oke okay. baru bangun kita ulang. bangun ulang. oh bangun ulang iya nah, jadi nanti bakal kita bikin baru bangun kali ya oh juga. baik, baik siap ya keliling-keliling ya <laughs> 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 ada lagi mungkin bocoran-bocoran uh, ya jadi kalau di Elizabeth International kita punya student lounge student yang student lounge okay. yang banyak banget kita satu punya pojok alumni yang, yang, yang di depan di sana depan? ya okay. itu yang outdoor semi semi outdoor hmm. kemudian kita punya yang di garden okay. depan restoran kita punya Vivekananda Corner uh -huh. untuk reading yang ya yeah. reading cornernya corner, ya okay. yang tadi dibilang library kayak Korea yeah. karena memang nah. benar itu uh -huh. itu ngambilnya Konsep Korea. Konsepnya, konsepnya dari, dari Korea okay. iya dari salah satu kampus uh, okay. ya dan library yang ada di Korea kemudian kita punya student lounge yang di belakang ini hub okay. ya student Creative hub ya yeah. uh -huh. uh, ini kalau kalau di sini nggak mau baca sekedar mungkin duduk nunggu nunggu jam kuliah mm -hmm. ataupun mengerjakan tugas ini nggak kalah cakep daripada ke coffee shop atau ke Starbucks nih okay. Keren nih di sini yeah. terus kita punya spot corner juga di belakang untuk yang okay. mau Olahkan main basket ya. kita juga okay, ada ya ada spot cornernya berarti ya uh, ya yeah itu dan beberapa uh, fasilitas lainnya. Kalau untuk classroom sendiri mm -hmm. sebenarnya classroom kita itu modelnya nggak cuma konvensional uh, classroom saja tapi mm -hmm. classroom sesuai kebutuhan. Kita punya ada yang teater, mm -hmm. yang naik itu kalau lihat di film-film luar negeri itu kan pasti dosennya di bawah ya, nanti student di atas, atas gitu, gitu kan ya. Uh -huh. Terus kita punya juga kelas yang uh, setupannya ada uh -huh. yang U-shape, ada yang board itu tergantung dengan kebutuhan, kebutuhan. kelas masing-masing dan pastinya Nggak keringetan ya iya itu pastinya <laughs> semua udah oh, iya, udah kasi. full air condition iya, dan okay. juga Airphone. kita pakai uh, Projector lcd yang high resolution wow apa lagi ini apa lagi apa lagi satu, satu lagi, lagi. kan oh, satu okay. lagi ada lagi tiga berarti satu ya ini sebenarnya <laughs> tapi mencakup banyak hal uh. zaman sekarang itu kan kita sudah melewati dua era terakhir ya itu uh. uh, milenial uh. dan z ya yeah. yes. milenial dan z uh, kita sangat mendukung uh, karakter dan behavior calon-calon uh, mahasiswa dan mahasiswa mm -hmm. bahwa tahu gak, dua sejak 2019 kita mm -hmm. sudah tidak mencetak buku kadeka Udah enggak buku. Tidak mencetak buku. Gak kita benar-benar ya? digitalize digitalized dan kita sudah uh, men mengumumkan bahwa kita adalah e-kampus yang dimana mm -hmm. semua modul sudah ada di dalam e-modul ya, okay. e-modul. Semua ada di situ. Soal-soal uh, ada di situ, modul ada di situ, ujian akhir semester, ujian tengah semester. Hmm. Absen mahasiswa ada di situ, okay. ya, uh, proses pembelajaran ada di situ. Semuanya di situ, mahasiswa mungkin hanya bawa buku catatan, ya kan? Okay. ya, itu, walaupun tadi Mr. Vip bilang, "Oh, ada library yang konvensional hmm. yang mahasiswa bisa duduk santai baca." Ada beberapa library memang, tapi uh, kita punya e e-kampus yang okay. membuat mahasiswanya nyaman untuk belajar. Gitu. Hmm, ya. Oke, okay, berarti udah basicnya udah pakai elektronik semua ya? Go digital semua. Go digital semuanya. semua. Yeah. Udah nggak perlu lah. Bisa dibilang ramah lingkungan jadinya, ya kan? Nggak yeah. buang-buang kertas. Yeah. Jadi kita mendukung juga pemerintah bahwa kita tuh yeah. green, ya yeah. kan? Ruh green uh. ya. Yeah. Yes, benar banget, Wah, kasih tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Wow, tangan ini tangan. luar biasa banget, Elizabeth nih ya. Uh, kalau pengin kuliah kuliahnya ke sini aja sih. Setuju. <laughs> Setuju, harus ke sini. <laughs> keren, oh, keren. Keren banget karena dari look depannya aja udah oke okay, gitu. Jadi kesan pertama impression itu wow, privilege coba dapet lah ya. Kita juga punya tagline, sampai apa? internasional tuh kuliah berasa di luar negeri. Oh, oh iya, benar. <laughs> iya, jadi masuk sini harus pakai visa. Oh, oh gitu uh, ya? ya. Enggak juga. <laughs> Bayar 600.000 ya. 600 ribu, <laughs> yeah. ya. <dıolah> <dıolah> <unjust> a, a, berarti harus perlu paspor ya masuk sini ya. <tis> <tis> maksudnya ya semua semua landscape yang ada di Elizabeth dan baik itu uh, fasilitas <imga> dan juga metodenya kita mm -hmm. mengaplikasikan uh, pembelajaran di luar negeri. Jadi di negara-negara maju kita juga mm -hmm. pengen kok. Kenapa sih Mau mau dapat pendidikan bagus selalu mindsetnya ke luar negeri gitu okay. loh. Kita datang ini bahkan sampai kita uh, berhasil jadi global academic yeah. partner dari ahli itu mm -hmm. sendiri udah bukti bahwa kalau dulu mau cari gelar hospitality ternama dunia harus jauh-jauh ke Amerika yeah. sekarang cukup ke Bali dan ke Elizabeth International. Iya benar. Apalagi Bali ini uh, luar negerinya Indonesia. Ya, laboratoriumnya <laughs> iya laboratoriumnya pariwisata kan uh, sebenarnya kan. Iya kan. Uh, Orang pada tanya Bali ya, di mananya Indonesia, kayak gitu biasanya ya kalau orang bule-bule bilang masih gitu kan. pada pangling ya. Iya, kan? masih pada pangling. Bali di mananya Indonesia ya. Eh, Negeri Bali sebrangnya. itu Indonesia. <laughs> <laughs> Tapi kalau boleh tahu ada promo-promo enggak -promo sih? Boleh diceritain ya. Tadi kan udah dibocorin tuh promonya. Oke, okay. okay. ya, promo ya. Kalau untuk promo Promo radio, jadi untuk kalian Foxian, Asian yang lagi mendengarkan kita di sini, ada promo nih cashback satu setengah juta buat kalian. Caranya pada saat kalian daftar langsung ke kampus, itu kalian sebutin kodenya atau kata sandi atau kata kuncinya, itu adalah Easy Radio Talk Show Fox Radio. Itu dia. Easy Radio Talk Show Fox Radio. Itu tuh. Yeah. ya, jadi passwordnya tuh itu langsung otomatis cash dapat cashback satu setengah juta itu lumayan banget loh, oke, okay. berarti langsung dapat uh, cashback satu setengah juta, iya, benar, jadi itu caranya kita pada saat daftar, daftar? langsung, daftar? ya, baik uh -huh. itu nanti pada saat uh, daftar itu online ataupun uh -huh. datang ke kampus, bilang saja ke tim pendaftaran kita, saya dapat dapat kata sandi promo nih, fox, uh, a, radio talk show, fox radio. Ya, Jadi, terutama buat khusus mm, yang dengerin ya, ya. Yeah, mm, terutama yang, yang buat betul. Nih. kalian yang sedang mendengarkan. Yeah. Promonya satu okay. setengah juta, Kak Dika. Itu promonya sampai kapan? Mm. Promonya sampai itu waktunya dua minggu ya. Dua Setelah minggu. Dua minggu dari kita live, itu kita stop. Tapi pasti akan ada radio-radio talk show lainnya dan kalian kalau mau pantengin ikutin kita terus. Oke, okay, jadi pakai uh, hashtag itu ya, Foxian ya, yang mau daftar ke sini. Setelah dua minggu dari sekarang, itu hitung, hitung aja ya sendiri ya di rumah, pasti punya kalender ya. Itu berlakunya sampai tanggal Kau, uh, dua minggu. Gak dua usah minggu. Nunggu dua minggu. Nanti tanggal 24 puluh empat langsung datang. Oke, okay, langsung. bisa dapat double attack gitu ya. Langsung double tag. Pre registration ya. Belajar pastry, nah okay. maksudnya itu langsung dapat cashback, udah cashback ya. lagi, okay. siap. Dan kalau boleh tahu, ini uh, media sosialnya, kalau misalnya mau tanya-tanya nih, ya kan mungkin tadi masih ada kelewatan, itu boleh di-share gak sih? Apa aja boleh-boleh. Kalau media sosial, kita ada di Instagram, mm -hmm. Instagram kita adalah... Elizabeth underscore International ya untuk untuk kalian para alumni atau kalian yang mau cari kerja pengen kerja sambil kuliah kita ada di ezikarir.com underscore itu untuk uh, Instagram kita kemudian di YouTube kalau kalian males baca males lihat uh, gambar kalian pengennya nonton aja langsung dapat informasinya mm -hmm. kalian bisa subscribe kita atau lihat kita di SCTV channel di YouTube dan juga, pastinya yang yang suka kekinian banget, kita ada di okay. TikTok juga, ya. Oh, di Elizabeth TikTok. underscore iNTL, oh berarti, kakak-kakak uh, di depan nih main I TikTok juga, ya. Iya, TikTok joget-joget juga, 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 ya. <laughs> <laughs> Pingin lihat joget-jogetnya Mr. Pip sama Mr. Hendro gimana ya? Tapi oh iya, kalau kita jogetnya nunggu hari baik, katika ya, Oh gitu ya, hari baik. Oh, cari hari <laughs> baik di kalender dulu, <laughs> ya. Ada hari baiknya, <laughs> <laughs> oke. Okay. Uh, one thing, uh, kenapa nih kita harus milih Elizabeth International as our college? Boleh di-share? Kenapa nih kita harus dari milih? Saya. Boleh. Kalau dari saya, kenapa memilih kampus Elizabeth International? Kebetulan saya lagi pakai kaos. Oke. Okay. Kaosnya <laughs> warna apa, Kak Dika? Kerja, uh, warna apa ini ya? Apa ya? Kuning apa orange? It ya kuning gold. dan orange. The gold. 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 Gold, ya boleh. Gold. Jeruk, purut. Okay. Sahabat Ezien dan and Foxian boleh dibaca kalau saya tulisannya adalah kerja bisnis. Heeh. aja aja. Kerja bisnis, igisi aja. Jadi, kita tuh dua sebetulnya muatannya ya. Mau uh -huh. jadi apa? Mau jadi profesional, kita bekerja. Kalau mau jadi seorang entrepreneur, ya bisnis. Gitu. Hmm. Itu singkat, padat dan jelas. Oke. Okay. Itu. itu dari Mr. Hendro. Selanjutnya Mr. VIP. Ya. kalau <coughs> dari saya sendiri sebenarnya di Elizabeth International ini bisa jadi pilihan tepat karena fasilitasnya lengkap dan kekinian banget, sesuai dengan kalian para anak-anak muda. Mm -hmm. Gitu, kadang kalau dengar kata kuliah itu kayaknya berat banget, <laughs> tapi kalau di Elizabeth uh. International lihat fasilitas kayak gini, terus uh, tim educator saya yang uh, masih muda-muda mm -hmm. ya, dengan gaya yang sangat ini ya sangat fleksibel fun juga karena kita mengaplikasikan happy blend learning itu bikin kuliah itu nggak berasa kuliah jadi kayak okay. fun aja tiap mm -hmm. hari itu yang itu yang sebenarnya harus kalian pertimbangkan ya mm -hmm. karena belajar itu pasti berat sulit tapi kalau kita di Elizabeth Internasional nggak usah khawatir kita yang cari metodenya kita yang cari jalan pintasnya kita yang cari jalan yang nganterin kalian menuju uh, passion kalian masing-masing Oke, okay, oke. Okay. Sekarang kita lanjut ke satu satunya perempuan, okay. Miss Dia. Kalau dari saya kenapa masih mila Elizabeth internasional mm -hmm. Karena kalau buat kalian yang mau kuliah di Elizabeth mm -hmm. internasional itu pasti dijamin jadi orang. Oke. Okay. <laughs> jadi jadi, orang, jadi orang, orang ya. Berarti sebelumnya nggak <laughs> jadi orang <laughs> ya? <laughs> Ya masih karena proses, oh, masih jadi. proses. Ya, okay. tadi saya bilang karena Elizabeth International itu menyiapkan ekosistem yang sangat lengkap. Hmm. Dari belum bisa masak kita ajarin masak, dari belum bisa mungkin making bed kita ajarin making bed ya. Hmm. Dari from zero banget kita siap untuk mengajari kalian, melatih kalian di sini, okay. mempersiapkan kalian menjadi uh, calon profesional hotelier yang mumpuni. Uh, kalau sudah lulus dari Elizabeth International kita siap juga mengawal kalian untuk mencari pekerjaan. Apalagi pokoknya komplit di sini ekosistemnya. Dari mulai pelatihan, sertifikasi, penempatan kerja ada di Elizabeth International dan kita jamin ya adik-adik yang mau kuliah di sini pasti jadi orang okay. Tapi ada kuncinya dong Apa? harus mau belajar juga oh, dong iya bener. semangat ya gitu. Harus niatnya dulu ya Harus niat ya? dulu iya Oke okay, dari hero, uh, zero to hero ya From zero to hero Next selanjutnya ya, Mr. Indra Baik, Kak Dika. Yeah. Kenapa kita harus memilih Elizabeth International untuk kuliah? Karena Elizabeth International itu memberikan pilihan yang sangat beragam, sesuai dengan minat, adik-adik calon mm -hmm. mahasiswa semua. Pertama, program satu tahun. Program satu tahun tadi, tagline-nya, Mr. Pip sudah bilang bahwa kuliah singkat, kerja cepat. Mm -hmm. Ya, Kita menjamin skill, atau keterampilan, knowledge, atau pengetahuan, attitude, atau sikap kerja itu bisa diimplementasikan, walaupun hanya dengan kuliah. Satu tahun ya, di semester dua, adik-adik mahasiswa akan on the job training atau internship program kembali dari situ wisuda dan siap kerja. Program satu tahun, program dua tahun, adik-adik on the job training atau internship di semester ketiga. Semester keempat, karena dia program dua tahun, ada sesuatu yang unik dan membedakan kampus ini dengan kampus lain, bahwa adik-adik mahasiswa akan diinjek materi-materi leadership, supervisi leadership, dan... Ada beberapa matuklah yang unik yang uh, bisa didapat di semester keempat setelah mereka balik dari on the job training, yaitu uh, bagaimana mengelola event atau acara, mm -hmm. kemudian bagaimana mengimplementasikan manajemen yang mereka dapat di on the job training sebagai seorang supervisor dan manager level di situ di semester keempat terakhir, dan mereka siap kerja setelah itu. Dan program yang satu lagi, kita program. Uh, punya program Sarjana Plus bagi ada uh, adik adi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan uh, pengetahuan yang lebih dengan periode kuliah yang lebih panjang mendapatkan uh, gelar sarjana manajemen dengan tambahan pengetahuan dan skill vokasi hmm. ya di sini tempatnya jadi pilihannya lengkap Gitu. Oke, okay. wah kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Elizabeth International School. Dan gak kerasa, dari tadi udah PD-nya bilang stop abis waktunya ya, berarti udah abis waktunya. Makasih, kan udah ini. iya udah hampir lebih dari satu jam ini. Apalagi gak dua jam oh, boleh sama PD-nya ya. Thank you so much buat Foxian sama izian yang udah dengerin di One FM Fox Radio Bali ya, melalui layanan live streaming di Fox Radio Mobile Application yang sudah tersedia di Google Play Store ataupun App Store, serta di IG. Elizabeth Internasionalnya terus sama di YouTube Easy TV dan thank you so much udah di kita udah diundang Fast Radio Bali ke Easy Smart Resource. Mungkin nanti diundangnya so, ke tempat yang lain ya. Siap. Oh tentu ya. Terutama pilih -pilih. ke kafe ya. Kan oh. sambil oh. pasti oh. sambil udah udah, -udah kafe ya. Yeah. Okay. <laughs> Bisa kita organize itu. Oh iya oh, siap. Thank you so much buat Foxian yang udah dengerin. Dan kita pamit makasih undur diri dari kali ini. Tika pamit undur diri. Bye, see you next bye. time. Bye. You, bye. bye.